Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Lara Motor Cirebon. Oke guys, kali ini saya kedatangan tamu dari Majalengka. Pemasangan alarm CR7 Bohante di all new Yamaha NMAX tahun 2020 guys. Alarm CR7 Bohante seperti ini remotenya, ada dua. Nah ini keduanya sudah bisa langsung pakai ya guys, sudah ada baterainya semua. Oke, kita gunakan satu saja untuk demokan fitur-fiturnya apa saja yang kita dapatkan guys. Baik, alarm CR7 Bohante pertama dilengkapi dengan alarm kunci kontak gembok tutup satu kali. Nah pada saat motor ini tersenggol, terganggu, oke, kita tunggu saja. Oke, pada saat terjadi letter T, saya hidupkan dari sini. Dicabut kontaknya, dimasukkan lagi, di-onkan lagi. Gembok buka untuk menonaktifkan alarm kunci kontaknya. Dilengkapi dengan alarm kunci kontak mode suara pelan. Jadi untuk alarm CR7 Bohante ini belum dilengkapi dengan mode silent guys, tetapi dilengkapi dengan mode suara pelan. Begini mode suara pelan, tombol gembok tutup pencet tahan sampai sen kedip. Jadi pada saat tersenggol nih, nah itu suara buzzer atau speaker alarmnya tidak terlalu nyaring. Suaranya seperti pip 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 halus seperti itu. Pada saat terjadi letter T dan atau kontak paksa, ini posisi off. Nah, kita coba hidupkan, di offkan kontaknya, dimasukkan lagi, di onkan lagi, di starter lagi sama itu. Oke, itu alarm kunci kontak mode suara pelan ya. Baik. Untuk alarm CR7 Bohante ini dia belum ada jeda starternya, tapi pada saat kita ingin menambahkan modul jeda starter juga boleh. Untuk jarak jangkauan remotenya ini antara 10 sampai 20 meter, kadang bisa lebih tergantung daerah ya. Dan kita coba starter pakai remotenya. Ini belum ada jeda starter. Untuk starter via remote jarang dipakai, tidak masalah. Oke, kita perintah di sini tombol petir atau listrik dua kali, satu, dua. Oke, dia langsung menyala ya. Dilengkapi dengan mode hazard atau touring. Untuk all new Yamaha NMAX kan sudah ada bawaan dari pabrikan. Di alarm CR7 Bohante juga dia terdapat fitur mode hazard guys. Nah ini lonceng satu kali, dia menyalakan mode hazard. Oke, untuk matikan mode hazardnya sekali saja lonceng. Mau buka untuk matikannya. Kita coba untuk anti rampas atau anti begal. Anti rampas atau anti begal. Gembok tutup satu kali, motor mati dan langsung mengaktifkan anti starter guys. Langsung mengaktifkan anti starter. Gembok tutup satu kali. Oke. Nah ini motor sudah mati. Kita hidupkan motornya. Cabut kontaknya. Dimasukkan lagi, di-onkan lagi, di-starter lagi. Mesin sama tidak mau hidup ya. Oke. Untuk matikan anti rampas atau anti begalnya, gembok buka.
Pemasangan GPS tracker, keyless motor dan mobil bisa dipanggil wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan ya guys. Untuk wilayah Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Selatan, pemasangan juga bisa datang ke lokasi. Nah ini, ada dua remote-nya untuk alarm CR7 Bohante. Oke, seperti ini nanti remote-nya guys, ada dua. Nah, mungkin itu beberapa fitur yang terdapat di alarm CR7 Bohante di All New Yamaha NMAX tahun 2020. Nantikan video saya yang lainnya di Alarm Motor Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.